Alhamdulillah, nasi biryani kurma ayam hasil masakan anak sulung saya, Aminul Hakim. Nasi biryani kurma ayam hasil masakan anak sulung lelaki saya, Aminul Hakim. Syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sedap. Saya bagi 8 per 10 lah, dari skala sedap dan persediaan. Ini bukan nak ampu sebab dia anak saya. Memang saya rasa memang sedap. Tempat lagi. Nasi lembut, lemak, cukup rasa. Dia lah nasi biryani. Masin, manis, sulung saya, cukup rasa dengan bahan-bahan rempah. Hakim, dicuba, testing. Saya suka makan nasi biryani. Dan saya pun cerewet. Ini tak keras. Nasi biryani lembut. Tapi dia punya ni acar dia. Dan ni pencuk nenas, rasa sedap. Dengan campuran nenas, limun, bawang, lada hidup. Dan ni kuah kurma ayam, pedas, lemak, masin. Dan manis rasanya seimbang. Kari ayam. So, saya tengok kari pun saya dah tak sabar ni. Rasa memang pekat. Sedap ni kawan-kawan. Kalau tak sabar, rasa awak datang. Alhamdulillah, lah. Boleh buat lagi lah. Memang sedap. Terima kasih pembiannya. Semoga sihat selalu, banyak rezeki, kaya, serta dan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah.